Oke. Ini kita kerjain satu lagi ya untuk hari ini ya. Aduh, sebenarnya saya sudah pegel, badan lemas. Tidak apa-apa. Ini kiriman dari Sumatera ini. Menerima nggak ada agen ya? Iya, dia memang kalau kirim kadang begitu. Astaga, ini packingnya kok begini amat? Sorry, we. Kita perdekatkan kamera ya. Ini kok kirimannya begini amat ya? Masih ini taruh di atas begini ya? Membuat tekanan ya, ambrol semua ini ya, ada ambrol. Oke ya, nanti kita lihat lagi lebih detail. Hah? Nggak tahu lah. Kadang-kadang ya entah baru rusak. Pinggirannya ada di kasur, ayo sayang lah, sikat dulu. Oh ya, oh ya. Nih, fungsinya ya. Masukkan dulu, taruh dulu dan kita coba tes sebelum lanjut apakah mau di apa-apakan. Kelihatan kan? Ya kelihatannya. Aku tergila-gila. Kita nyalakan dulu. Infinity VG 001. Ini mesinnya tidak mau ya, dia lari ke sana dan lari ke sini terus, dan ini blank total. Jadi tidak sesuai dengan yang diterangkan ya, kendalanya itu dia bilang cuma jahitan doang yang kurang bagus gitu ya, tapi kita cek ternyata seperti itu ya. Ini mas sudah jelas motherboardnya yang sudah tidak bisa, mau dilanjut apa sih ya, tidak silahkan. Nah segitu saja ya, kita coba cek dukun lagi ya. Jadi dia mulai ke satu terus dan itu ke atas terus sana. Ini sudah jelas motherboardnya, dan kemungkinan kalau nggak ada respon sama sekali seperti ini dia jadi juga touchscreennya gitu. Jadi kita kirim dulu orang yang mau lanjut tidak ya, tidak gitu. Oke, sambil menunggu konfirmasi mesin yang tadi ya, dibongkar total tadi power supply atau ya, mati total ya. Ini kita yang sudah dikonfirmasi mesin dengan kendala yang seperti video sebelumnya, nanti kita gabung videonya. Jadi mesinnya ini lari terus gitu. Tuh dia kesana larinya.
ini tidak ada konek sama sekali ya. Apakah ini betul-betul hanya motherboardnya saja atau udah sekaligus sama LCD atau udah pernah dibongkar-bongkar di sana gitu ya. Tapi kalau untuk mainboardnya dia sudah setuju boleh diganti. Nah, semoga cuma mainboardnya doang. Ini penyakit yang terparah ya, seperti ini ya. Kalau dia sudah pernah copot-copot bagian touchscreen-nya, sudah coba-coba gitu, terus comeback atau apa di bagian touchscreen-nya, itu lain cerita mah. Ternyata belum dibongkar, tapi kok layarnya sama sekali disentuh nggak ini ya? Dinamo oke. Ini skocinya gak bagus nih pasti ini. Bekas nih tuh. Cek touch screen-nya ya. Harusnya itu ada denyutnya walaupun sedikit gitu ya. Ini kita bongkar saja langsung ya.
kita lanjut ya. Kita teruskan pembongkaran yang melepaskan. Ini yang utamanya kan mainboardnya. Kita ganti mainboardnya dulu dan nanti bagaimana suasananya setelah diganti mainboardnya ya. Baru istilahnya itu kalau ini otaknya dulu tolongin. Kalau otaknya kira-kira sudah oke ya baru coba yang patah-patah yang lain tuh. Patah-patah tulang yang baru dibetulkan. Sudah nunggu konfirmasi yang mesin satunya oke. Yang ini langsung kita bersihkan aja dulu ya. Pokoknya kesembur. Menurutmu baru datang sih. Baru datang itu kemarin sore. Barangnya udah mulai langka, harganya udah mulai naik. Kalau mungkin ada yang nanya 2-3 bulan yang lalu, harganya masih beda, belum berubah.
Ya, ada wortel. Kenapa kok ini disemprot? Ini ada cairan di dalam ininya. Jadi kita kasih pembersih dulu ya, untuk membuang minyak atau apa itu. Kalau cuma langsung disemprot tidak hilang kalau dia bentuknya minyak. Pastikan kering ya. Coba colokin ya setelah diganti motherboardnya, touch screennya lebih seperti dugaan awal ya, harusnya dia memang ada beep gitu walaupun tidak muncul gambar, tapi ketika dipencet itu biasanya bunyi. Ini touchscreennya bermasalah, langsung dicopot aja ya. Jadi memang kalau mesin bisa ada kendala, di awal kendala itu harus langsung dinikan saja, jangan nunggu itu merembet ke yang lain. Dan saya bilang prediksinya tidak meleset, kita ketika bilang oh ini sepertinya tidak korek juga bagian. Kita ini pas krim kalau touchscreen itu tidak bisa diobatin ya, dengan apapun tidak bisa. Saya sendiri di HP Samsung juga sama om, saya ganti touchscreennya. Rp1.380.000 malah curhat. Enggak lah, saya juga memang kalau handphone juga saya enggak ini, enggak saya servis sendiri. Karena spare partnya itu saya tidak punya spare partnya. Kemarin tuh touchscreen, masang touchscreen doang itu ongkosnya berapa di Samsung? Tidak muat lagi. Ini yang bisa cabut. Kenapa tidak muat? Kenapa lebih tebal saya punya?
matikan dulu ya untuk hindari shot. Oke. Itu gelap ya karena memang plastiknya belum saya cabut. Nah. Jadi langsung connect ya. Oke, ini sekarang kan karena sudah dibuka jadi sudah kelihatan. Yang kemudian akan dianjurkan ganti adalah skoci. Skoci udah banyak ini. Ya. Ini masih oke lah. Nah, itu aja paling. Apakah akhirnya rusak atau tidak ya? Karena itu mudah dipaksa-paksa begitu. Nanti kita frame bagian sambungnya dibenerin kan dia semuanya ditarik-tarik mulu ya. Nah. Saya kasih tahu kan dulu ke orangnya. Oke, ini mestinya dicoba dulu sebelum ditutup ya. Masih ada kendala, semoga tidak ada kendala dan bisa langsung pakai ya. Oke, pip normal ya. Belum sepul. Oke. Kita pakai frame kecil aja dulu ya. Masukin, wah kenceng banget masih tetot. Oke, kita cek dulu ya, jangan dimasukin dulu benangnya, kita akan cek sensornya masih berfungsi apa tidak, karena itu tidak saya ganti. Sebetulnya sih yang diganti banyak lagi, cuman saya nggak ini kan. Itu ada tuh di situ. Nanti saya kasih dia bawa. Oke, sensornya ada ya. Oke, masukkan dulu. Sebelum mesin terus mengalami yang namanya perawatan berkala ya. Mungkin akan bunyi cicit-cicit gitu nanti ya setelah diminyakin, itu normal. Ini nanti saya taruh di YouTube.
full pergantian mainboard segala macam kendaraan di atasnya itu. Ini itu yang diganti sebenarnya melebihi itu, cuman saya tidak masukkan, saya hitungkan bareng sama mainboardnya. Karena mainboard itu kalau harga di market plus dengan harga langsung sudah ada perbedaan. Nah ini sudah oke. Nanti kalau mau videonya pun nanti tahu gitu-gitu. Tapi durasinya agak panjang. Itu yang belakangnya tuh bercak minyak ya, bukan bordiran. Oke, saya ngetesnya segini saja ya, karena sudah kelihatan hasil oke. Oke, sudah oke lah ya. Nanti saya akan lanjut tesnya lagi setelah mesin ini ditutup gitu ya. Jadi sekarang saya akan bukan ini ya, pecah. Pencetannya ini, apa namanya? Pencetannya double pencet ini berarti apa namanya? Pencetnya ketekanan saya, jadi harap dimaklumin. Oke, ini saya tutup saja ya. Kipas sudah diganti, terus gear-gear juga sudah diganti ya. Saya akan tutup aja dulu dan mesin saya nyatakan selesai dan oke. Kalau saya sudah yakin selesai, bagus-bagus. Kalau saya belum yakin ya belum, tapi ini sudah yakin, sudah oke. Mesin kalau ada kendala itu diservis secara berkala ya. Untung ternyata udah nggak ada ininya. Klaim-klaimnya sudah pada hilang semua. Juga posisi baut sekrupnya. Eh,
admin bagaimana jadinya? Tidak ada bug. Tidak ada bug-nya. Jadi situ bug-nya sih. Bukan yang mau ngasih, tapi ini posisinya sudah lain. Kalau untuk bot saya tutupannya oke lah, saya bisa ambil di sini banyak bot. Saya juga menyediakan bot-botnya dengan cita rasa tinggi. Berdosa. Di atas tidak bisa dibaut ya, karena memang dudukan bautnya sudah tidak ada. Tidak ada dudukan baut. Yang di sini ya. Jadi jadinya nanti bisa ini kita jemput dulu. Oke, apa yang tadi saya pesan? Ingat. Oke. Silen. Silen. Oke. Jelasnya silen doang. Iya. Silen. Ada apa tidak dulu? Telepon kosong cepat. Ya, tadi kan sudah ada ya video masukin berarti ya. Kan kita tes lagi, kita lanjutin hasil tesnya ya. Okay. Ini mesin satunya lagi yang ada di atas juga lumayan tuh pergantiannya. Ada power supply, dinamo. Nah, itu saya konfirmasikan dulu. Oke, dilanjut saja ya videonya berarti ya. Saya tidak hentikan. Oke. Oke, sampai sini berarti kita cek arena oke. Oke, semua normal. Dari bunyi-bunyinya normal semua. Kita jalankan juga normal ya. Turunkan sepatu. Nah, kita press. Nah, kita percepat namanya ya. Satu warna gitu. Jadi di sini tuh mungkin kasir terbalik atau penjadian angkanya terlalu besar, terlalu jepit. Harusnya tidak, angka kecil saja sudah cukup jepit ke nol aja. Cukup ya, saya kasih angka satu putih. Ya. Banyak
kalau nonton video fullnya dari bongkar ganti mainboard semuanya nanti ada di YouTube. Bukan yang premium, ini kebetulan nggak saya masukkan premium. Ini udah bagus banget hasilnya, gak ada kendala. Di dalam kartu sepak yang dari musik banyak mesin
Selesai ya, enggak ada kendala. Oke ya, ini sudah selesai. Hasilnya sudah bagus sekali. Nah, ini hasilnya ya. Belakangnya. Okay, selesai. Siap dikirim ya. Nih hasilnya bagus ya. Oke. Belakangnya. Oke.